Keputusan pembubaran parlimen yang diumumkan Perdana Menteri pastinya sudah mengambil kira pelbagai aspek termasuk risiko banjir di beberapa negeri. Justru Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, rakyat perlu menggunakan mandat yang diberi sekaligus dapat membentuk kerajaan yang lebih stabil. Kalau dulu dalam penggal yang ke-14, kita tengok kestabilan politik tak ada. Jumlah pelaburan ekonomi mengudum dan sebagainya. Dan kepercayaan orang kepada kerajaan penggal yang ke-14, terutama pelabur-pelabur semua tarik handbrake. Jadi hari ini kuasa itu tak ada lagi dah. Kuasa itu kita pulangkan balik kepada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan kali ini apakah jenis kerajaan yang dia mahu. Kalau nak pilih sesuatu kerajaan, pilih betul-betul.